Presiden Joko Widodo ngajuk-juk ke Pasar Kreatif Jawa Barat anu pernah di Jalan Pahlawan Kota Bandung poe Salasa peuting 11 Juli 2020 tilu. Nalika nyorang kunjungan gawe ka Kota Bandung, Jokowi ge kungsi ngasaan kopi asal Jawa Barat serta jajanan urang Sunda kawas cireng tur goreng tempe. Nalika kunjungan gawena ka sababara lelewek di Sakulia, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo kungsi ngadeg-deg ka Pasar Kreatif Jawa Barat anu pernahna di Jalan Pahlawan Kota Bandung poe Salasa peuting 11 Juli 2020 tilu. Mangratus-ratus warga bangun sarumangat naker mapak datang na eta jalma nomor hiji di Indonesia. Dina kunjungan gawena, Presiden Joko Widodo kungsi ngopi asal Jawa Barat di salah sahiji kafe di Kota Bandung bebarengan jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Cek anu boga eta kafe, Jokowi serta rengrengan menterina mesen dua jenis kopi serta jajanan urang Sunda kawas cireng tur goreng tempe. Ari kopina mangrupa campuran ti kopi Pangalengan, Kamojang jeung Cikuray. Sama americano tadi quest ya, sama ada beberapa cemilan kita, cireng, terus sama tempe, kita bikin tempe goreng crispy gitu. Jadi order makanan itu sih. Kemudian untuk beans-nya dari mana? Kalau beans kita pakai kopi dari Jawa Barat, kita pakai 3 region. Kita dari Pangalengan, dari Kamojang, sama dari Cikuray. Yang ditawarkan sama Jokowi tadi yang mana? Tadi kopi yang blend itu. Kita jadi kopi itu kita blend yang satu blend. Kenapa nih? Karena supaya rasanya lebih komplit, karena si kopi Jawa Barat itu kan cukup unik di setiap region ya. Jadi kalau aku pengen ngumpulin rasa itu dalam satu blend kopi yang kita sebutnya sebagai espresso base kita. Tadi ada kesan dari Pak Jokowi, Pak Jokowi ngomong kesan apa ya? Pesan ya, terima kasih udah mampir ke Jawa Barat, no. Semoga bisa mampir lagi ke sini ya, terima kasih banyak. Tadi kesan perjuangan dari Bapak Heri sama dia seperti apa? Wah, luar biasa happy sih ya, kebayang yang biasanya cuma lihat di TV aja, sekarang ketemu langsung di lokasi depan kafe Arnold sendiri, kita happy banget sama sih gitu. Satu tas ngopi, Jokowi nuluikeun lalampahanana di Kota Bandung ngagunakeun mobil. Budi Hartati, Bandung TV.